Total ada empat pemain lokal Arema FC yang dipinjam ke klub lain jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2023. Satu di antara empat pemain Arema FC yang dipinjamkan adalah Rizky Dwi Febrianto. Rizky Dwi Febrianto yang menyisakan kontrak satu musim di Singoedan, sudah resmi diperkenalkan Borneo FC. Back sayap kanan asal Jember itu dilepas dengan status pemain pinjaman. Selain Rizky Dwi Febrianto, manajemen Arema FC meminjamkan tiga pemain lokal lainnya di bursa transfer ini. Rencana itu diungkapkan menir tim Arema FC, Wiebie Dwi Andrias. Rizky Dwi Febrianto bukan satu-satunya pemain Arema FC yang dilepas dengan skema peminjaman. Tiga pemain lainnya adalah Ahmad Bustomi, Iman Budi Hernandi, dan Ivanul Alam yang juga masih punya kontrak di skuad Singoedan. Meskipun dia pemain yang saya datangkan di paruh musim kemarin seperti Bustomi dan Iman, kalau pelatih gak mau ya harus dilepas. Nanti mereka akan kita pinjamkan, kata Wibie Dwi Andreas, dikutip suryamalang.com dari wearemania.net. Wibie menegaskan, pemain-pemain yang dipinjamkan Arema FC itu sesuai dengan rekomendasi dari tim pelatih. Kalau si pemain masih dibutuhkan tim, tentu akan dipertahankan untuk musim depan. Selain pemain lokal, sebelumnya Arema FC juga melepas tiga pemain asing yang masih terikat kontrak setahun lagi, yakni Adilson Maringa, Sergio Silva, dan Ren Shiamaguchi. Mereka pergi meninggalkan Arema FC atas kemauan sendiri. Saya gak bisa memaksa pelatih, sekalipun itu pemain saya, tidak ada jaminan. Keputusan semuanya ada di tangan pelatih, tandasnya. Dua pemain Afrika bakal gabung Arema FC. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!